aman di seluruh Indonesia. Barusan motor dihidupkan, ya ternyata tidak nyala. Apakah teman-teman pernah mengalami? Nah, ini disebabkan karena akinya suap atau rusak. Pada pertemuan kali ini, saya akan memberikan tutorial tentang cara reparasi aki secara sederhana sebelum dibawa ke bengkel. Silahkan ikuti cara reparasi saya secara alami di rumah dulu sebelum dibawa ke bengkel. Insya Allah, cara reparasi ini bisa membantu teman-teman di seluruh Indonesia menjadikan aki yang rusak bagus kembali. Yuk ikuti tutorialnya secara lengkap dan jangan dipercepat. Sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe-nya channel kami agar channel kami bisa bermutu. Oke? Ya, kawan-kawan, sekarang kita mencoba untuk membongkar akinya dulu ya. Sebelum kita reparasi, kita bongkar. Yuk, kamera, silahkan di... Ya, teman-teman. Indonesia, akinya di sini ya. Kalau aki Supra kita buka, ya. Ini akinya yang lemah ya, yang tadi kita buka dulu ya. Biar kawan-kawan seluruh Indonesia tahu kalau jenis Supra Pit X akinya di bawah jok ya. Kalau Supranya Supra dulu, namanya Supra standar, itu di pinggir sebelah kanan. Kalau Supra Pit X ini di bawah jok. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya untuk channel saya agar channel saya bisa maju dan bermutu. Semua tutorial ini adalah ilmu ya, secara alami yang turun-temurun dari ayah saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ini akinya, aki yang lemah tadi. Aki yang lemah tadi ya, jadi nanti kita reparasi sampai di mana ya. Ya, silahkan kameramen di break dulu. Oke, kawan-kawan di seluruh Indonesia, kita lanjutkan proses pemeliharaan akumulator atau aki supaya aki kita kuat, bagus ya. Dan barangkali kawan-kawan seluruh Indonesia pernah mengalami hal seperti yang saya alami. Ya, akinya mogok, diservis lagi tidak punya duit. Nah, bagaimana itu solusinya? Sebenarnya mudah saja solusinya ya. Selama aki kita belum mati total, itu bisa dimanfaatkan tutorial dari saya. Saya mohon maaf karena tutorialnya di pinggir jalan. Di jalan Dadi Harja nih, Kabupaten Ciamis, seperti ini di perkampungan ya. Itu kita lanjutkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya untuk membantu mengembangkan channel saya menjadi channel yang bermutu. Ya, apa-apa saja alat-alatnya yang dipersiapkan. Yang pertama sudah jelas ya, ini akinya yang lemah atau suak atau rusak. Kebetulan ini akinya aki Iwasa. Perlu diketahui bahwa di sini ada tulisan upper lower. Upper ini artinya permukaan air aki harus rata pada garis upper ya, itu. Kalau air akinya berada di bawah upper atau sampai lower, maka ini harus ditambah air akinya. Kan kalau motor itu dipakai kurang lebih 1 bulan 2 bulan itu panas sebenarnya, jadi air akinya menguap. Makanya sebenarnya air aki itu harus ditambah minimal 1 bulan 1 kali itu dibuka. Tetapi kebanyakan akinya itu dibuka kalau sudah mogok. Kalau sudah mogok dibuka, oh ternyata air akinya nih ukurannya sudah ke bawah, di bawah standar lower. Ini akan menyebabkan rusak pada aki.
ya itu. Nah, persiapan apa saja atau alat-alat apa saja yang digunakan ya? Ini adalah air aki sir ya, atau aki sur. Aki ini akan menyimpan setrum ya, ketika dimasukkan ke akumulator atau aki. Yang kedua ini air hujan. Jadi sebelumnya kawan-kawan berarti harus menampung dulu air hujan ketika hujan, simpan di ember, masukkan ke botol aqua. Nah, atau botol sprite dan sejenis. Dan ini adalah air biasa ya, air jernih. Ya, air mentah, boleh air masak. Air mentah ini ya. Kurang lebih 1 ember juga cukup ya. Tuh. Kemudian ini adalah masker. Ya. Hati-hati kawan-kawan si Indonesia, kalau membuka akumulator itu harus pakai masker. Kenapa? Air aki ini mengandung racun. Jadi ketika nanti dibersihkan, maka akan mengeluarkan busa atau asap. Dan asapnya apabila terhirup sama hidung kita, itu akan menyebabkan penyakit batuk ya, bisa batuk rejan, batuk TBC atau batuk asma. Kenapa? Karena air aki ini kan tidak steril ya. Jadi kalau terhirup itu bisa mengendap di paru-paru, akhirnya paru-parunya rusak ya itu. Jadi perlengkapan masker harus selalu tersedia ketika sedang mencuci atau membersihkan aki ya. Kami tutorial di sini nih, banyak orang. Nih, yang jelas ini bukan orang utan nih, yang tiga ini. Yang hijau si Pirdi itu namanya tuh. Yang kecil si Ijal, dan yang pakai baju hijau tuh si Billy. Ah, Billy Jikot, dia punya akun YouTube ya. Itu. Mana si Ijal? Ah, ini ya. Bill, bilang apa Bill? Jangan lupa Bill. Ya. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Ya, agar apa? Agar channel agar channel bisa bermutu. Iya. Malu-malu nih anak, padahal saya ngupload video biayanya besar ya. Pakai pulsa berapa giga nih. Ya, kawan-kawan se-Indonesia, kita lanjutkan ke tutorial yang kedua, yaitu bagaimana cara mencuci atau membersihkan akumulator. Ikuti dan jangan dipercepat ya. Boleh kameramen dekat ya, supaya kelihatan. Kawan-kawan seluruh Indonesia ya, lihat ini kita buka dulu. Kita buang air akinya. Biasanya aki sawak itu karena airnya sudah tawar ya, sudah 3 bulan 4 bulan tidak dicas, biasanya sawak. Nah, bagi kawan-kawan di rumah yang ingin mencoba untuk menyerpis secara alami, ikuti saya. Ini adalah ilmu yang turun temurun dari ayah saya ya. Kita buang ini. Air inilah yang akan membahayakan paru-paru ya. Kalau terhirup hidung kita, ini bisa mengendap di paru-paru ya, karena ini sebenarnya kan zat yang berbahaya, zat kimia. Makanya harus pakai masker. Dulu pernah saya tahun 93-94 terserang batuk tuh, batuk gatal sekali, ternyata penyebabnya ini ya, dari air aki. Ya, boleh dilihat ya. Masukin air yang penuh. Nah, ya. Dalam mengurasnya ini tidak boleh terlalu
keras ya, kalau terlalu keras ini selnya akan rusak. Jadi ada sebagian yang mempunyai pendapat bahwa katanya ini harus kencang, padahal itu bisa merusak sel ya. Jadi fungsi daripada pengurasan air aki ini untuk membuang air aki yang sudah basah. Ya. Air akinya sudah tidak lagi mengandung setrum. Ya, kita buang. Tuh, ya. Berapa kali ini mencucinya? Terserah. Mami ya minimal 5 kali lah. Minimal 5 kali. Kalau lagi santai mau 10 kali ya boleh. Sampai diperkirakan air aki yang di sini sudah keluar semua, sudah basah. Ya, kameramen tetap di sini. Saya mau mengambil air hujan. Ini yang terakhir ya, kita pakai air hujan ya. Air hujan ini adalah air yang tidak mengandung mineral sedikit pun ya. Kalau bagi kita, bagi manusia tidak boleh minum air hujan ya. Karena airnya mengandung kadar garam yang tinggi, jadi itu bisa merusak kesehatan. Tetapi untuk akumulator ini bagus ya untuk pengurasan. Jadi yang terakhir memakai air hujan. Ya. Kita goyang-goyang ya. Kita buang. Boleh beberapa kali air hujan kita masukkan ke dalam akumulator ya. Ini adalah tahap yang kedua. Ya. Kita goyang-goyang biar bersih maksudnya. Ya. Jadi air yang sudah basah itu kita buang semua. Ya, nanti kan kita ganti dengan air aki sur atau aki sir ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya kawan-kawan. Kalau ada masalah apa-apa silahkan komen di bawah link saya. Insya Allah saya jawab. Ya, setelah ini kita keringkan ya, kita diamkan kurang lebih setengah jam atau 30 menit sampai air di dalam selnya itu turun semua. Jadi ini kita keringkan saja ya, kita cari tempat yang panas. Di sini juga boleh, nggak apa-apa, yang penting airnya turun ya. Boleh di break dulu. Ya, kawan-kawan di seluruh Indonesia, kita lanjutkan ya. Tahap selanjutnya adalah kita isi akumulator yang sudah kering dengan aki sur atau aki sir. Air aki yang mengandung energi listrik. Aki ini sudah dikeringkan kurang lebih 30 menit ya. Tujuan pengeringan adalah untuk membersihkan air aki di dalam ini supaya turun ya. Kita ganti dengan air aki sir ya, yang mengandung listrik. Tinggal dimasukkan aja, tinggal dimasukkan ke sini. Ukurannya adalah ini. Upper itu artinya batas air aki permukaan atas. Lower adalah batas minimal air aki.
kalau di bawah lower maka aki akan rusak. Ya, itu. Sedangkan kebiasaan kawan-kawan di Indonesia jarang membuka motor sebulan sekali atau dua bulan untuk menambah air aki. Ya, itu. Jadi dibukanya setelah motor mogok, akinya rusak, baru dibuka. Oh, ternyata airnya sudah kering, ya. Tuh. Kita masukkan air aki. Lihat ya. Air aki yang mengandung energi listrik. Masukkan kita ke sini. Ini harganya Rp5.000. Kita lihat permukaan air akinya sudah pada batas standar pabrik aki, ya, bahwa permukaan air aki harus di upper lever, ya. Setelah ini bagaimana? Ini didiamkan kurang lebih 30 menit atau 1 jam boleh. Tidak masalah ya, misalkan mau didiamkan 1 jam silahkan, mau 30 menit silahkan. Yang bagus ini setelah dimasukin air aki itu dicas ya, kalau dekat dengan charger itu silahkan dicas ya, kurang lebih 30 menit. Tetapi kalaupun tidak dicas, kalau selnya masih baik, didiamkan selama 30 menit atau setengah jam, maka ini akan bereaksi menjadi energi listrik. Ya, kita simpan saja. Kita tunggu sampai 30 menit atau setengah jam, ya, itu. Jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe-nya agar channel kami bisa bermutu. Mudah-mudahan tutorialnya ini berkah. Silahkan kawan-kawan coba di rumah, ini alami ya, dengan air hujan, memanfaatkan air hujan ya, seperti itu. Kita tunggu sampai 30 menit ya. Boleh di break dulu ya kawan-kawan di seluruh Indonesia. Langkah terakhir kita masukin ini ya, sudah setengah jam, mudah-mudahan bisa kita masukin. Seharusnya kalau aki yang sudah lama ini dicas, di charger ya. Jadi tidak cukup didiamkan setengah jam, kalau memang akinya udah parah di charger saja. Dimasukin ke sana. Santai aja. Ini kita masukkan. Kalau akinya sudah parah, biasanya ini tahannya satu minggu kudu dicas lagi.
mesti dicas lagi ya. Kalau akinya masih bagus selnya, dengan cara atau resep dari saya ini mudah-mudahan bisa dipakai di seluruh Indonesia ya, untuk menghemat uang. Kalau beli saya ini 160, harga tahun 2018 160.000 ya. Jadi kawan-kawan di seluruh Indonesia, sebelum diganti aki akumulator, kalau ragu-ragu boleh memakai tutorial saya. Dibersihkan pakai air hujan ya, itu seperti tadi, seperti pada gambar. Didiamkan boleh, dicas juga lebih bagus lagi ya, dicas. Nantikan video saya selanjutnya, akan membuat tutorial cara membuat charger aki sederhana dengan barang-barang, memanfaatkan barang bekas ya. Jadi jangan beranjak dari channel saya, karena beberapa minggu lagi akan membuat alat untuk setrum aki secara sederhana, supaya kawan-kawan di Indonesia tidak harus ke tempat charger ya. Ya, dari awal sampai akhir sudah selesai. Oh, belum. Kita coba dulu ya, guys. Coba nyala apa enggak nih? Kalau tidak nyala berarti gagal nih. Ah, mantap. Ya, berarti ini sudah bagus ya. Ya, terima kasih. Demikian tutorialnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.